Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini Eri dari denit.com. Alhamdulillah berkesempatan untuk berkongsikan tutorial ringkas pada hari ini, iaitu bagaimana cara hendak membuat SSK, iaitu slip knit dan K2Top, di mana kedua jenis stitch ini ialah jenis untuk mengurangkan satu mata kaitan. Okay, so di sini kebetulan saya sedang membuat satu pattern yang dipanggil Baby Jewel Dress. Boleh didapati di www.senimengait.com, pattern free. So, okay, so di sini saya sedang membuat down lah, pattern down. Dan di mana saya akan membuat satu decrease, dua decrease di kanan dan kiri untuk membentuk down tu lah. Okay, so walaupun SSK dan K2Top adalah satu jenis kaitan yang mengurangkan satu mata stitch, sama, cuma bezanya ialah dia punya slant lah. Satu tu slant ke kiri dan satu tu slant ke kanan, iaitu dia punya arah stitch tu lah. So contohnya macam ni kan. Okay, ini satu biji down. Okay, satu helai down di sini. Untuk SSK kita akan nampak dia punya mata kaitan tu slant dia ke kiri, dan untuk K2Top tu dia akan ke kanan. So apabila kita buat shape ni, down tu akan nampak lebih menyerlah lah dan lebih cantik. So bagaimana hendak membuat SSK dan K2Top? Alright, so kita teruskan. Di sini saya kena buat yarn over sebab saya perlukan lubang di sini. So untuk membuat SSK, slip satu, slip kedua seperti seolah kita hendak membuat knit. Okay, saya ulang balik. Slip seperti kita hendak membuat knit lah. Slip satu, slip kedua. Kemudian masukkan jarum kanan kiri tadi ke dalam lubang kedua-dua stitch tadi. Okey, dua stitches ni, dan knit seperti biasa. Kemudian jatuhkan. Okey, so kita akan naik kait satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. So apabila kita sudah sampai sini, kita akan buat K2Top. So hendak membuat K2Top, kita knit 2 stitches together lah. So just ambil yang 1, 2 ni sama serentak. Okay, dan knit seperti biasa. Okay, jadi di sini kita telah mengurangkan 2 mata stitch. So anda akan nampak lah dia punya down tu, yang ini dia slant ke kiri, slant ke kanan. Okay, dan yang ini slant ke kiri. So nampak down tu akan lebih menyerlah lah. So diharap dengan tutorial ringkas ini akan dapat membantu anda untuk membezakan apa guna SSK dan K2Top dalam membuat satu pattern. So terima kasih kerana menonton. Jika ada pertanyaan, bolehlah letakkan komen ataupun hubungi saya melalui inbox ataupun WhatsApp. Dan sehingga jumpa lagi lah. Assalamualaikum.